di SMA kita, jadi baik dalam pelayanan maupun dalam bagian apa strukturnya, infrastrukturnya, semuanya seperti itu. Jadi untuk fasilitas sendiri kami memang mengklaim sebagai yang terlengkap di Sulawesi, di Makassar terutama dan di Indonesia Timur, karena kami di sini menyiapkan pelayanan mulai dari poliklinik dengan pemeriksaan dengan alat-alat yang basic, yang standar, sampai dengan pemeriksaan dengan alat-alat yang komprehensif. Alat-alat komprehensif ini juga adalah alat-alat dengan teknologi terbaru yang terupdate ya, dengan teknologi terbaru, didukung oleh tenaga-tenaga yang memang sudah terlatih, dan juga oleh dokter-dokter memang sudah kompeten di bidangnya. Kami punya selain alat pemeriksaan, kami juga punya ruang rawat inap, ada 16 tempat tidur, mulai dari kelas VIP, kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kami punya kamar operasi, ada 3 ruang kamar operasi. Kemudian selain ruang poliklinik, ada 10 ruang poliklinik. Ada juga poliklinik untuk dokter spesialis penyakit dalam, poliklinik untuk dokter spesialis anak, karena itu semua berhubungan dengan pelayanan orang tamu. Kami punya laboratorium, farmasi, untuk radiologi, foto ronsen kami siapkan juga. Ada juga IGD yang operasi selama 24 jam. Ambulans juga kami siapkan. Jadi standar untuk mata kami punya. Dan ada beberapa layanan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Kami siapkan seperti layanan laser vision correction atau LASI, kemudian layanan contact lens dan layanan ya dry eye center, itu kami yang punya pertama di Makassar, Indonesia Timur. Jadi kalau ada orang mau yang jelek matanya mau diperbaiki kelopaknya, kita sudah siapkan di sini. Dokternya sudah ada. Kami punya dokter-dokter yang sudah sekolah untuk itu bertahun-tahun dan sudah melaksanakannya dengan baik. Apalagi layanan glaukoma, infeksi imunologi. Di sini kami punya beberapa dokter yang konsultan ibu yang sudah sekolah imunologi. Jadi maksudnya kalau umpamanya ada infeksi mata, ada peradangan pada mata. Nah itu di sini kita bisa memberikan pelayanan yang komprehensif. Dan yang terakhir kita juga sudah membangun bank mata. Jadi ini adalah sebuah pelayanan kita. Kita bekerjasama dengan bank mata di Jakarta, di JC Kedoyan. Pokoknya bank matanya. Nah ini bank mata itu artinya kita berupaya agar bisa mengajak masyarakat ya untuk menjadi donor kornea. Ini kalau ada mengatakan ini mata saya bisa nggak dikasih ke orang lain, itu maksudnya seperti itu. Jadi nanti kita akan kembangkan itu di sini, dan ini sudah infrastrukturnya sudah dibicarakan.